Jadi seperti ini, ada macam-macam kendaraan modifikasi. Oke, terima kasih bagi para tribuners yang sudah menyimak live report langsung dari saya. Ini sebagai jasa ojek kambing atau gimana, Pak? Iya, sebagai jasa ojek kambing. Kadang ya teman-teman yang ojek. Nanti ini kirim dari mana ke mana? Kirim dari Bal ini ke Gunung. Ini sehari bisa kirim berapa, Pak? Momen menjelang ini kadang 4 kali, kadang 3 kali. Bawa beberapa ekor kambing, Pak? Ya, kadang-kadang sampai 5, 4. Terus kalau hari biasa? Kalau hari biasa itu 2 kali paling banyak, 2 kali. Sekali muat itu berapa ekor kambing, Pak? Ya kadang satu muat ya, ini muat 5 muat. 5. Nah, kadang yang ngecek kambingnya berapa gitu. Itu tarifnya berapaan, Pak? Sekitar sampai berapaan? Ya sampai paling-paling ya 30, kalau dekat-dekat ya 30, kalau jauh ya ada yang masih 50. Saya ojek sama itu rubak. Ojek kambing khusus kambing. Terus gimana, Pak, dengan adanya ojek kambing seperti itu, Pak? Terbantu nggak, Pak? Ya, terbantu lah. Ya terbantu lah kalau. Karena? Ya, transport dan bikin anunya, Pak. Kalau Bapak sendiri susah ya, Pak? Susah. Mungkin gini ya, banyak rumusnya. Jadi cukup terbantu ya, Pak. Iya. Tarifnya berapa sih, Pak? Apa? Tadi bayar berapa? Tadi sama masnya ini, saya kasih 40. Tergantung jarak dekatnya. Itu terhitung murah ya, Pak ya. Kalau ini, Bapak beli kambing ini untuk kurban atau bagaimana, Pak? Enggak. Untuk sendiri ya? Untuk lagi. Kalau besar ya saya jual, kalau untuk dipelihara ya. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria.